oleh ya, timnas Korea, karena begitu mereka kehilangan bola, mereka begitu cepat langsung menutup Bung Tio, karena mereka menaruh hampir 7-8 orang berada di sepertiga lapangan daripada Uni Emirat Arab. Ya, pelanggaran dilakukan pada Yasser Al-Bulawsi. Jelas sekali dilakukan oleh Lekanti. Ini pemain yang ada di mana-mana ya? Paris di tengah tahun ini. Karena kita tahu ya, dalam dua laga Olimpiade sebelumnya di Brazil 2016 dan juga 2020 di London, mereka sebagai quarter finalis ya, Bung Tio. Ya, peluang kali bagi Korea Selatan, pemirsa, dalam kotak penalti, peluang bagi Korea Selatan. Oh, tidak memiliki ruang tembak tadi. Angkat bola kali ini. Gagal kembali bagi Korea Selatan. Masih berhasil dijauhkan dari kotak penalti dan pelanggaran dilakukan oleh Yeon Jung-soo. Pemain yang bermasuk tadi, Kang Song Jin sepertinya. Iya. Menjatuhkan Fahad Badir yang mencoba siap dengan serangan balik. Ya, jelas ya. Jelas. Ini terjadi berkat sebuah crossing dari Jisung yang jelas-jelas yang ditujukan tentunya oleh sebuah bola udara untuk Lee Yong-jun ya. Itu terlalu deras. Sisa waktu yang ada, karena mereka tentunya targetnya adalah 3 poin menghadapi Uni Emirat Arab setelah tadi di pertandingan sebelumnya Jepang mampu melakukan cara dengan skor 1-0. Oh, pelanggaran jelas dilakukan pada pemain yang baru masuk, Lee Tae-suk. Ya, Mubarak tadi ya, jelas sekali. Berlatih melalui rekaman video, bagaimana kita melihat tim Uni Emirat Arab bertahan secara kolektif, secara possible concussion istilahnya. Oh, tidak sikut, juga sebenarnya ya. Sikut sebenarnya. Dari Ahmad Fauzi. Jelas sekali sebuah sikut, sehingga salah mendarat juga tadi bagaimana pemain Korea Selatan. Ya, kalau kita cermati memang Mungloni pergantian pemain dari Marcelo Broly di kubu Uni Emirat Arab karena cedera ya. Iya. Pemain mereka bukan karena pergantian strategi, ini memang sudah dipersiapkan betul. 11 pemain menghadapi Korea Selatan. Betul. Ini benar-benar kalau saya lihat dilatih dengan sangat baik dan cukup bisa dikatakan sempurna. Ya. Bagaimana mereka melakukan sebuah komunikasi yang sangat baik antara para pemain belakang yang berdiri sejajar ya, untuk memastikan bahwa mereka bisa memasang perangkap offside, dan juga bagaimana seluruh pemain tengah mereka juga menjadi pelapis tambahan untuk sisi belakang pertahanan daripada Emirat Arab melawan possession yang begitu deras, begitu dahsyat dari timnas Korea Selatan, Bung Tio. Ya, ini bagaimana strategi yang mumpuni dilakukan oleh pelatih asal Uruguay, karena memang di sepak bola 11 pemain bintang belum tentu bisa mengalahkan 11 pemain yang bermain as a team. Betul, Bung Tio. Dan ini yang saya katakan, seandainya kita menjadi pelatih, saya akan meminta rekaman video ini mempelajari bagaimana caranya mereka bertahan. Mereka ya? Bertahan, Bung Tio. Sangat baik sekali. Uni Emirat Arab. Dan inilah aktor di belakang dari